mana nih suami gua katanya nggak pulang-pulang. Bener gua ngerti rasanya Bang Rigen gimana call sekarang. Call diesel yang susah yang ngomong sama lu ya. Bayar bang. Bayar. Yeah. Bang, bayar. Bang. Bang. Wah, kabur dia. Sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah video kali ini kita lagi ada di salah satu official tour HSR yang ada di daerah Serpong ya. Mana? Hah? Gading Serpong, itu namanya adalah RS Speed. Wah kalian pasti udah tahu lah toko ini ya. Gue kedatangan tamu, nih kalian lihat nih. Ada Lord Rispo di sini. Bang! Apa kabar bang? Halo bang, baik bang. Ruh. Sehat bang? Alhamdulillah sehat. Mantap juga. Lagi bingung gua nih. Kenapa? Mau ganti pelek. Kan udah ini kita lagi fitting. Iya maksudnya, kok kagak ada yang jelek ya? Lah, kalau jelek mah nggak dijual bang. Iya makanya jadi gimana ya? Pengen semua nih gua, aduh. Gua kayaknya butuh waktu 2 bulan lah. Milihnya doang. Gua duduk di sini dulu bersemedi sampai dapat yang cocok itu. Astagfirullahaladzim, Bang. Boleh jangan enggak? Jangan 2 bulan, Bang. Enggak boleh. Kasihan anak istri lu di rumah ntar nyariin. Iya nih gua. Mana nih suami gua katanya enggak pulang-pulang. Nah, tadi lu belum datang, Bang. Gua udah langsung milih gitu. Udah langsung di sama abangnya suruh pilih, udah kata gua fitting aja gitu. Fitting. Apa? Fitting. Fitting ya, yeah. Fitting. Kalau fitting kan iya begitu. Iya. Ke fitting itu baru fitting. Ya. Fitting. Iya. Yeah. Udah fitting nah, kan? Udah tapi fitting segala macam. Heeh. Ini yang di fitting semua bagus, Bang. Nih lu lihat tuh yang ini. Harus yang bagus kan, Bang? Nih. Gagah banget nih. Gagah ya. Fix gagah ini. Yang itu elegan banget noh. Belum lagi yang sana gitu. Saran lu deh bang, lu saran nih sebagai abang-abangan pelek. Bagus juga tuh abang-abangan pelek ya. Iya. Jadi kalau milih pelek itu tergantung selera dan kebutuhan lu bang. Lu sukanya tuh apa? Lu suka yang gahar atau suka yang elegan atau suka yang gimana? Gua suka yang HSR aja. Nggak beneran gua. Iya banyak bang. Maksud gue nih semuanya gue suka nih. Oh no. Tapi yang beneran dah, yang gua menggambarkan diri lu sesungguhnya. Lu yang laki banget, maco banget bisa pilih yang depan. Tapi kalau lu yang elegan, yang just terlihat beda lah ya. Beda, lu bisa pilih yang belakang. Atau lu kalau misalnya tipikal orang yang racing banget gitu kan bisa juga. Atau kalau lu seorang pelawak, lu pakai aja beda-beda. Itu yang lagi gua pikirin bang nih. Lagi lu pikirin? Gua pun pake yang beda-beda. Cuman gua gak enak sama lu nih. Kenapa gak enak bang? Santai aja. Jadi 4 peleknya beda-beda gitu boleh. Boleh aja lah bang. Kita kan namanya juga jualan. Ya terserah aja customernya mau kayak gimana. Lu mau yang model kayak gitu boleh. Tapi beda-beda gini unik kan ya? Unik. Iya kan? Benar. Tapi gua mau nanya bang, kenapa sih lu pilih Expander Cross? Expander Cross karena saya pengen Innova duitnya kurang. Pengen Innova duitnya kurang? Iya. Jadinya Expander Cross? Expander Cross masih cukup lah waktu itu pas beli. Gitu sama menurut reviewer itu udah di kelasnya udah paling nyaman lah dia dibanding Carry. Carry? Gitu. Iya dong, dimana Vespa gitu udah lebih nyaman nih. Ya udahlah akhirnya gue Expander Cross aja. Gue tahu alasannya kenapa kalau Bang Rigen, nih Bang Rigen kasih duduk sini nih. Kalau Bang Rigen syuting sama dia suka marah-marah. Kenapa bang?
Kagak, dia mah emang suka marah-marah aja. Iya, dia emang suka marah-marah, tapi biasanya dia marah-marah kalau ada penyebabnya. Iya. Nah, kalau syuting sama lu, gua tahu jawabannya sekarang. Apa? Karena lu emang pantas untuk dimarahin. Kagak, Bang, gua aman. Gua sebelum beli ini, gua kan nyobain ini juga, Grand Max yang bak. Wah, masih enakan ini, kata gua. Ya lu beli Grand Max yang bak buat apa? Lu kan beli mobil buat ya, keluarga. Ya kan sebelum beli, ya justru karena buat keluarga, sebelum beli gua cobain dulu. Keluarga lu mau lu taruh di mana? Iya, gua taruh istri sama anak gua di bak pada gak nyaman. Tapi ini gua taruh belakang sini masih nyaman. Ya iyalah. Jadi gua belinya ini, gitu loh, kalau ditanya. Kalau yang Grand Max pick up itu buat bawa barang, bukan bawa penumpang. Iya, tapi kan sebelum beli kan compare, kita bandingin dulu. Bang, compare, tapi kalau compare itu harus yang head to head. Jangan head to toe. Ya. Pokoknya kan yang gua tahu kalau compare mobil sama mobil gitu aja udah. Iya, mobil juga banyak pilihannya. Ada mobil yang kayak gimana? Ada SUV, ada city car, ada LCGC, ada LGBT. LGBT mah ini, Bang. Apa? Bukan mobil lah. Oh iya, salah. Itu tipe, mah tipe. Motor kan itu mah. Enggak tahu apa sih. Enggak tahu gua juga. Enggak tahu gua juga. Ya pokoknya jangan bandingin Grand Max Corona sama Expander. Terus akhirnya gue memutuskan, oke lah gue ngambil ini. Kenapa lu putusin? Huh? Emang dia salah apa? Gue memutuskan ngambil ini. Bukan lu mutusin, memutuskan berarti lu memutuskan sesuatu. Ini menentukan gini, Bang, menentukan. Oh iya. Menentukan, gue akhirnya menentukan ini. Pas ke dealer Mitsubishi, gue compare lagi. Itu pas sampai Mitsubishi. Bentar, kan tadi kan ngomongin Grand Max. Kenapa di dealer Mitsubishi? Ya kan akhirnya gue memutuskan ini karena ini lebih enak dari Grand Max. Kenapa lu putusin, Bang? Enggak salahnya di mana? Gua menentukan ini pilihan ini karena lebih enak dari Grand Max, Bang. Bini gua juga lebih nyaman. Anak gua juga enggak kepanasan di bak. Nah, pas nyampe Mitsubishi, gua lihat ini, wah ternyata ada saingannya. Ya udah gua compare lagi. Apa saingannya? Cold Diesel. Apa saingannya? Cold Diesel. Yang kuning. Sama-sama Mitsubishi, Bang. Iya, sama-sama Mitsubishi, Bang. Tapi yang satu mobil penumpang, yang satu mobil barang. Nggak bisa lu bandingin. Bener, gua ngerti rasanya Bang Rigen gimana sekarang. Cold Diesel yang kuning, Bang. Iya, itu buat barang. Nah, emang akhirnya istri lu barang? Punya barang. Cuman, Bang, akhirnya tetap milih ini. Karena rumah gua kan gangnya kecil, gua kalau pakai truk susah juga gitu. Iya, lagi lu juga ngapain pakai truk jalan-jalan sama keluarga? Nah makanya, nah ternyata pas gua coba enak gak yang gua ngomong juga susah karena bini gua dalam boh kan. Jadinya lu enggak harus pakai HP tau enggak? Iya, terus pas nyampe tempat lokasi dia keringetan gitu, kesian gua. Emang lu apain dia sampai keringetan? Di dalam boh. Di dalam boh diapain? Gak tahu tuh dia, panas aja, Bang. Nah, akhirnya gue mutusin tetap beli ini, Expander. Kenapa lu putusin lagi? Tadi gua, kan... Gue... Apa, susah ya ngomong sama lu ya? Enggak, Bang Rigen baik-baik aja ngomong-ngomong gue. Gua akhirnya menentukan tetap Expander gitu. Dan emang awal sebelumnya apa milih? Ya antara Grand Max sama Cold Diesel gak ada yang cocok gitu. Cold Diesel kegedean. Sama terlalu kuning, Bang, warnanya. Emang kenapa kalau terlalu kuning? Ya nggak apa-apa, gue kayak gimana gitu, kuning aja gitu. Nanti juga parkirnya susah segala macem, sama yang paling bikin gue nggak jadi pilih itu karena bini gue kepanasan itu. Tapi lu tahu nggak kalau diesel itu harganya lebih mahal daripada ini? Nggak tahu. Itu juga alasan berarti tambah sekarang tambah alasannya. Iya. Kok lu nambah-nambahin alasan sendiri? Iya, itu gue. Jadi lu milih ini karena mobil yang lain gak nyaman? Mobil yang lain gak nyaman. Dan ini space-nya itu gede, Bang. Space? Di dalamnya lega. Space itu kan kalau kita mau ngetik, tik, tengah gitu kan. Pemisah jarak antara satu kata dengan kata lain. Iya. Apa ya? Interior sama fun to drive. Kayak Ridwan Hanif gua. Yoi. Sudah kayak Fitra Eri. Cocok. Fitra Eri, Ridwan Hanif. Fun to drive. Tapi juga kan ini gak ada rooftopnya. Ada, oh iya ya, rooftop
balkon kali maksud lu. Balkon. Enggak ada nih, emang enggak ada balkonnya. Lu coba tanya sama Bang Rigen. Apa? Mobilnya ada rooftopnya. Bang Rig. Oh, yang trek merah. Iya. Trek merah. Iya. Waduh. Itu dia ada rooftopnya. Barnen. Trek emang ada rooftop, Bang. Lu coba datang ke Trek FM. Ada rooftop trek kantornya. Lagi bukan trek mobil ya. Radio. Trek radio. Ya udah. Nah. Sekarang gue udah memutuskan. Kenapa lu putusin lagi? Abang jangan kebiasaan suka kayak gitulah, dikit-dikit diputusin, dikit-dikit diputusin. Gua akhirnya sudah menentukan pilihan, Bang. Velg yang akan gua pilih adalah ini. Sama ini. Dan juga kanan kiri sebelah kanannya. Kanan kiri sebelah kanannya. Ini kan sebelah kanan. Nah, uniknya mobil gua itu sebelah kanannya tuh sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu sebelah kiri. Berarti ini sebelah kiri sebenarnya ya? Ini sebelah kanan. Tapi sebelah kanannya sebelah kiri. Berarti ini kiri. Kanan itu di sini, kiri sini, sama situ belakang kanan gitu. Oh, jadi nambah ya? Bukan gitu, ini kan sebelah sini kanan. Kiri dong. Ini kan supir. Bukan? Hah? Ini mobil. Gak ada supirnya, orang kosong. Aduh, agak ini ya, bisa gua nih, gimana ya? Ini sebelah kanan, kiri, Bang. Sebelah kiri. Ya. Emang nentuin kanan kiri gimana? Ya, itu tadi abang nunjuknya pakai tangan apa? Kiri. Ya udah. Ini sebelah kanan berarti kan? Jadi gini, oh iya. Kanan kiri, bukan sini kanan situ kiri. Bukan. Oh. Kan kita lagi duduknya ngarahnya ke sini, berarti kiri sebelah situ, Bang. Kiri sebelah sini, kanan sebelah sini. Iya. Berarti sana belakang. Iya. Belakang kanan. Kiri kanan, iya. Nah gitu. Oke, berarti gua udah mutusin ya, daripada gua bingung. Gua akhirnya memutuskan velg gua yang ini sama yang ini, sama yang di belakang kanan kiri juga. Beda-beda. Oke. Okay. Maksudnya empat-empatnya mau beda-beda semua. Empat-empatnya beda. Ini gua tahu nih, lu pasti terinspirasi ya. Terinspirasi siapa? Haji Andre. Wah. Jujur Bang, gua nggak tahu dia ganti velg 4-4 juga. Tapi kalau gua emang mau 4 gitu. Kalau ditanya terinspirasi ya dia senior gua lah. Senior dalam berkomedi dan dia juga senior dalam rekening juga Bang. Kayaknya dia lebih banyak ya saldonya. Ya udah kalau kayak gitu. Ya. Tapi bener ya lu terima resikonya yang 4-4-nya ya. Karena ya. Resikonya yang pertama. Ini ukurannya beda. Sebelah kanan sama sebelah kiri beda. Sebelah kanan ini ring 18. Sebelah kiri ring 19. Oh, enggak masalah gua. Enggak masalah bener gua. Iya, yang penting lu tahu resikonya karena kan gua cuma penjual. Iya. Gua harus memberitahukan resiko lu terburuk. Oh ya, tapi ini kan gua cuma pakai ini, Bang. Dari garasi keluar garasi masuk lagi gitu-gitu aja. Emang jadi ini mobil enggak lu pakai buat kerja? Mobil gua enggak cuma satu, Bang. Ih, sombong. Wow. Benar. Ih, gitu. Sombong. Cuman yang ada velgnya cuma satu doang. Yang lainnya? Yang lainnya apa belum kebeli. Masih itu ya. Nyicil gua, Bang. Yeah. Mau ngeredit juga ngereditnya gitu, beli setir dulu. Beli jok gitu. Sekarang baru mesin. Itu lihat gitu. Kameramen gua tuh sampai keringetan lihat tuh, sampai celananya basah tuh. Oh iya. Ya udahlah, gitu aja gua ya. Ya udahlah kalau emang pilihan lu seperti itu. Gua velg 4 beda-beda. Tapi lu enggak serius nih, Bang. Gua enggak lu enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Thank you, Mas. Santai gua mah, ya namanya penjual kan. Makasih, kita ke dalam. Dalam mana? Situ. Iya. Oh, ngadem ya? Ngadem. Iya. Ayo, kita ngadem. Sampai kita selesaikan administrasinya. Hah? Selesaikan administrasi. Administrasi gimana? Gua ini udah fix ini. Lu mau liatin katalog lagi kali ya? Enggak. Administrasi. Administrasi. Lu bisa bawa pulang expander gimana caranya? Bisa bawa pulang expander, gua beli, pesan. Pesan dulu, pesan. Pesan. Bayar. Inden. Inden, udah bayar, inden. Oh, jadi habis bayar, inden. Bayar inden. Nah, kalau di gua gak usah inden. Jadi ini kan udah ada velgnya, tinggal bayar doang. Nah, kalau di gua kalau saya inden, jadi ini udah ada velgnya tinggal bayar doang.
kan gua ini ntar dulu pak, gua nih ngelihat Regen Muslim itu kok pada ganti ASR, keren nih berarti kan. Gua juga mau ganti, bisa kali bang? Bayar kok mereka? Bayar bang? Bayar. Gua kan di channel gua ngevlog juga tuh. Iya kan bayar, mereka juga ngevlog, Bang Regen juga bayar. Waduh, udahlah, gua, udah, nggak apa-apa. Bayar, oh, bayar. Maksudnya abang nggak mau bayar? Enggak, bayar, bayar, udah nggak apa-apa gua. Pelek ini kan, 4 ya. Ini HSR gua tahu, udah browsing-browsing harga masih aman, gua transfer sekarang lah. Gampang lu. Siap, kirain siap. Gua. Di dalam aja bang, di dalam mah. Kalau bayar, bayar, bayar lah. Kirain gua. Jangan ke gua, kalau ke gua ntar beda masuknya. Kagak, kirain gua udah... Apa ya bang, lu ganti-ganti aja bang, nih santai. Bang, gitu. Bukan, kan kemarin lu cuman story. Bagus nih velg HSR buat mobil gua. Ya gua bilang, ayo datang aja bang. Ya semua orang juga kalau begitu gua suruh datang lah. Kalau nggak datang gimana lo mau ganti velg? Gimana lo ya lu kan ngerti bang, maksud gua. Ya gua di orang... postingan Regen juga gua udah komen. At Akbar Rais, eh kata Regen salah orang gitu. Sebenernya gua udah tahu orangnya bener. Iya bang. Mana ya? Ya udah lemah. Bang, beneran lu? Kagak kita apa? Apa ya temenan gitu, bang? Bang, temenan, bang kan gua juga kerja bang. Ntar kalau misalnya lu nggak bayar, yang bayarnya velgnya siapa? Oke dah, gua support temen ya. Iyo, ini gua temen nih. Harus support, bener. Velg ASR doang mah kebayar sama gua bang. Masih tenang. Terjangkau lah ya harganya lah ya. Iya, velg siap. Velg lokal, kualitas bagus, harga terjangkau ya. Ini gua bayar aja. Bang, yoi. Bayar velg, mbak. Bayar velg. Kenapa bang? Saya kan udah lihat-lihat Google, jangan nipu, jangan nipu saya ya. Tolong nih jangan pakai nipu. Aduh. Saya udah tahu, udah browsing harganya berapa. Paling juga 15 juta, udah pelek sama ban seset ya kan? Iya, satu set. Ya udah, mana? Paling 15 juta. Karena super temen, gue lebihin 2 juta ya. Jadi 17, gak apa-apa gue. Kan gue super. 4 model. Jadi 15 kali 4 ya mbak? Iya. 60 juta. Ya kan peleknya cuma satu-satu gua. Ya tetap aja kan kita jualnya nggak bisa satu-satu. Kita jualnya tetap harus 4. Gua kirain tadi ini nggak bayar. Bang, abang bisa nggak beli sepatu belinya sebelah kiri doang? Iya nggak bisa. Nah ya udah. Oke. Tenang lu bang nih, santai dulu. Tadi gua kan kirain gua nggak bayar. Ternyata suruh bayar. Ya udahlah, gua produk lokal, support harga terjangkau. Udah gua bayar. Kenapa pas di sini 60 juta lu? Ya kan tadi abang milihnya 4 model. Ya satu modelnya memang paling satu set itu paling-paling mahal kalau ring 18 itu 15 juta itu udah pakai ini iya, bagus. Iya, karena gua udah itu gua niat mau support lu tapi ini begini banget. 60 juta jadi saya harus bayar. Ya gua kasih diskon deh namanya hitung-hitung lu udah support gua kasih diskon 5 juta lah jadi 55 aja Mbak, enggak apa-apa biar. 55 juta. Sama 15 aja Bang, gua yang nambahin lu 2 juta lah. 15 mah gila lu Bang, jauh kan banget harganya. Samain aja Bang. Bang itu 4 velg Bang. Bukan satu, 4 model lo. Lu kalau bosen tinggal ganti-ganti. Ya tapi ini kan aduh, gua gimana ya? Ya enggak bisa lah lu udah pasang tuh mekanik gua dari tadi udah bongkar-bongkar. Lu udah oke, udah keren. Tuh bini gua nelpon lagi nih. Yang. Ternyata bayar, Yang. Peleknya. Peleknya suruh bayar ternyata. Ya bayar lah, masa gratis, Bang? Kan kira. Ya udah enggak bayar lah. Tuh, bayar dengerin tuh kata si Teteh juga bayar ya, Teh. Iya, aku udah mau bayar, Yang. Aku udah mau bayar. Ternyata 60 juta. Ya enggak apa-apa lah kan aku udah transfer 100 juta. Mantap. Transfer 1 juta gimana sih, Yang? Bohong bang dia. Kakak cantik banget hari bohong. Ini. Bohong. Demi apa lu, Yang, udah transfer 1 juta? Hah? Enggak, Yang. Tolong, Yang. Ini yang tadi namanya Bella. Di sini. Bella. Mbak Bella. Bukan Bella. Bella tadi mana sih? Nah, tadi yang ngomongnya, Jak. Sorry. Salah. Bella. Yang, ada tipe HSR Bella. Namanya HSR Bella. Bagus. Pelek 18. Namanya HSR Bella. Udah, ya. Yang, beneran kamu udah transfer 1 juta.
emang ada HSR Bella? Kayaknya nggak ya, ada. Udah, ya. Nggak ada ya, bang HSR Bella? HSR Bella bang. HSR tipe Bella ada. Bang bagus, ada. Yang gue bilang bagus. Ada yang pelek HSR tipe Bella ya. Pelek HSR Bella Bandung dari Bandung ya. Mana ya, ada Bella itu mah bukan yang pelek itu mah. Ya udah ya. Yang kemarin ngajak ke Bandung ya. Apa? Ya udah. Bang, perasaan gak ada HSR Bella. Bella kan tadi cewek yang lu sebut-sebutin tadi pas kita lagi fitting-fitting. Kalian yang ke Bandung. HSR tipe Bella, udah bilang aja HSR tipe Bella. Ya udah dah, HSR Bella mbak besok. Ya. Tulisin ya. HSR Bella. Udah. Ya udah bang, bayar lah, sekarang lah. Aduh, pusing nih gua, udah capek nih. Kasih untuk mekanik gua tuh. Nih, lihat kameramen gua sampai nangis-nangis berdarah-darah tuh dia. Keringetan tuh. Tapi kalau 60 juta mah bang, wah, gak dulu lah gua. Bang. Ye. Yeah. Bang, woi. Bang. Kejar. Bang, mana dia? Kejar. Bang. Kejar. Bang, woi. Waduh. Wah, bener. Wah, parah. Wah, kabur dia. Sini, lihat, kabur dia tuh. Wah. Hancur, gimana nih gua? Mateng loh, 4 velg lagi. Kabur lagi dia. Bener. Bapak mobilnya di sini. Oh iya, mobilnya di sini ya. Benar. Sini. Kunci di bawah. Benar. Wah, parah. Pagar kita tutup. Yaudah. Gitu aja dulu, boy. Kurang ajar Bang Rismo. Nanti gua laporin lo ke Bang Rigen. Ya, Bang Rigen. Tolong Bang Rigen, ngaco nih Bang Rivo nih. Ya, segitu dulu video kita kali ini, boy. Gua Aldi Reis undur diri, jangan lupa ingat Velg, ingat HSR. Ya. Yeah.